tadi, maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya, yang hadir maupun tidak hadir, jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Yang tadi Pak Amin singgung, selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor, jangan dicampur adukkan. Kita gak peduli sama politik, atas orang lain yang memegang kekuasaan politik, baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dulu-dulu diajak politik, oh gak mau, kami mau khilafat, yang ini tohut, kami gak mau. Lalu gak mau nyoblos, gak mau ikut pemilu, gak mau apa, gak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka gak bisa bikin apa-apa. Saya bilang pada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pak Amin tadi mengatakan, ini 2019 sudah dekat, pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayam aja. Jadi saya pikir ini adalah umat Islam memilih pemimpin-pemimpin Islam. Ikut pemilu nanti pilih partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mu'alaf, apa kabar? Hah, senangnya kalau ternyata konsep syukur selalu dalam hidup kita. Jadi ingat sabda Nabi, ni'matani maghbunum fihima kathirum minan nasi sihatu wal farau. Dua nikmat yang sering manusia lalai di dalamnya, kesehatan dan waktu luang. Tadi saya sempat silaturahim ke rumah teman saya di daerah Bintaro. Dan ketika jam duhur, mampirlah saya ke Masjid Nanjar. Saya mencari satu suara muazin yang luar biasa. Begitu cantiknya sampai menggoda hasrat saya. Di mana asal suara itu? Nah, sahabat mu'alaf, saya ingin tahu siapakah pemilik suara indah yang adzan tadi? Sekarang ikut saya. Saya ingin tahu siapakah dia. Saya mendengar ada suara adzan. Siapa yang adzan? Enak sekali. Terus saya tanya sama Ricky. Iya, Ustaz. Ternyata beliau bilang, oh itu namanya Bapak Ustadz Abdul Aziz. Beliau adalah seorang mu'alaf dari Nias. Wah, hebat. Saya rasa, Ustaz, subhanallah, seorang mu'alaf. Saya itu adalah seorang yang memang itu dibimbing dalam satu tempat biara. Gitu. Kemudian bagaimana bisa menemukan satu titik untuk pindah agama? Padahal Ustadz dulunya adalah disiapkan sebagai pendakwah agama yang lama. Iya, ada satu kisah di mana mungkin justru itulah kunci awal hidayah masuk ke hati Ustaz. Iya, subhanallah Ustaz. Ya, itulah seperti ayat yang Ustaz utarakan tadi adalah innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah itu adalah memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendakinya. Dan begitu itu saya ngerti itu ketika saya datang mempelajari Islam. Apa yang membuat Ustaz itu merasa beda ketika memeluk Islam dan menjadi seorang Muslim yang kafah? Nah, subhanallah, tentu perbedaannya sangat jauh ya. Perbedaan yang pertama itu bisa mengenal diri kita menjadi seorang yang hamba Tuhan yang telah diciptakannya di muka bumi ini untuk menyembah kepadanya. Saya baru mengenal diri saya bahwa saya ada yang telah menciptakan saya. Mengenal diri saya bahwa kepada siapa saya akan berdoa. Kepada siapa saya akan berdoa. Dan kemudian yang membuat diri saya semakin akan kagum adalah menjadi adalah ketika lantunan Al-Quran semakin menenangkan hati ini. Setelah itu adalah membuat apa kekaguman lagi, ketertarikan lebih jauh, lebih dalam lagi. Setelah itu adalah yang namanya akhlak. Semakin berubah saya dari akhlak yang buruk selama ini, bisa membuat saya semakin menjadi orang yang menghargai orang, Ustaz. Bisa menjadi saya menjadi orang yang bisa bertutur kata yang baik kepada orang lain sebagainya. Subhanallah, banyak sekali faedahnya. Sahabat mu'alaf yang berbahagia, ini adalah tayangan yang penuh hikmah yang memberikan inspirasi kepada kita bagaimana konsep menanamkan agama, akidah dan
mencintai Allah beserta Rasul dengan sesungguh-sungguhnya, apalagi belajar dari mereka yang mu'alaf. Demikianlah tayangan program mu'alaf kita, Titian Jalan Menuju Iman. Semoga selalu menjadikan yang terbaik bagi Anda yang ada di rumah dan kita semuanya. Saya Ustaz Rizal Muhammad, beserta Ustaz Nama Ban dan juga Ustaz Abdul Aziz, mengucapkan syukuran jazakallah atas perhatian dan kebersamaannya. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Alif TV, memberi inspirasi di Telkom Vision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.